salah faham menjadi punca pusat pemberian vaksin PPV di rumah prihatin Grand Seasons, Kuala Lumpur diserbu warga asing sehingga mengakibatkannya sesak semalam. Timbalan Pengarah Eksekutif Rumah Prihatin, Datuk Irwan Rizal Muhammad Ali Napiah berkata, premis itu sebenarnya hanya menerima janji temu untuk warga negara sahaja. Dengan keutamaan kepada golongan warga emas, orang kurang upaya OKU kelompok terpinggir serta golongan rentan. Mereka mungkin tersalah faham dengan menyangka bahawa mana-mana PPV dibenarkan untuk pengambilan vaksinasi kepada kumpulan tersebut. Alhamdulillah dengan jasa baik rakan-rakan media memberi penerangan, saya rasa salah faham daripada pihak warga asing ini boleh dikurangkan. InsyaAllah, katanya ketika ditemui di program vaksinasi Rumah Prihatin di bawah program vaksinasi MyMedicAid Wilayah pada Khamis. Irwan Rizal dalam pada itu menegaskan, keadaan tersebut dapat dikawal dengan bantuan pihak polis dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Penambahbaikan operasi sentiasa berlaku setiap hari dengan melakukan post-mortem dan perbincangan mengenai isu berbangkit bagi untuk persiapan hari ini, esok dan seterusnya. Kita bekerjasama baik dengan pelbagai agensi termasuk DBKL, pihak berkuasa dan juga agensi-agensi lain untuk memastikan pematuhan prosedur operasi standard SOP dilakukan dan dipantau dengan lebih ketat jelasnya. Sebelum ini, tular satu video berdurasi lebih 7 minit memaparkan situasi sesak dengan tiada penjarakan fizikal di luar perkarangan premis tersebut sekaligus mengundang kegusaran dalam kalangan orang ramai.